Assalamualaikum. Hari ni Cik Ana nak masak rendang kerang. Selalu kita buat rendang ayam dan daging. Sekali-sekali kita makan rendang kerang. Rendang kerang ni sedap makan dengan nasi putih. Juga sedap dengan nasi epik. Makan dengan sayur lodeh. Okey, jom kita buat rendang kerang. Cik Ana dah beli. Cik Ana beli 2 kilo. Oi. So, kerang ni Cik Ana akan rebus dan kopik kulit dia. Ambil isinya. So, sebelum tu, jangan lupa subscribe channel Cik Ana. Dan kepada yang dah subscribe, Cik Ana ucapkan terima kasih. Kepada yang belum, boleh subscribe di sini. Dengan tekan butang subscribe ni ya. Okey, jom kita start masak rendang kerang style Cik Ana. Okey, mula-mula Cik Ana akan basuh kerang ni dan rebus dia. So, mula-mula kita bersihkan kerang. Ini dah bersih, kerang dah basuh tadi kan. So, kita tutup dengan ni. Kita rebus dia. Tak payah letak air eh. Kerang yang tengah direbus tanpa air. Kita tunggu dia tengok dia terbuka-terbuka kan. Dia punya kencerang pula dah. Cengkerang. Untuk rendang kerang ni, Cik Ana gunakan bawang merah ni 5 biji. Bawang putih pun 5 biji. Halia, kunyit, lengkuas dan serai. Semua ni kita masukkan dalam blender. Ni Cik Ana serai ni Cik Ana dah potong-potong. Kita blend. Okay, kerang kita dah rebus. Kita dah rebus. Sedapnya. So, Cik Ana akan biarkan dia sejuk dan lepas tu kita boleh kopik dia. Panas. Jadi sementara nak tunggu kerang tu sejuk, Cik Ana tumis dulu bahan dia. Ni kita tumis dia sampai dia pecah. So, kopiklah dengan sabarnya. So, akhirnya, ya Allah, penatnya mengopik. Okey, dah dapat banyak ni lah. 2 kilo tu kita dapat banyak ni. So, ni pun dia dah pecah minyak. Dia dah pecah minyak dah. So, Cik Ana akan letak santan. So, campurkan dengan sedikit air. Santan tu Cik Ana agak-agak je lah. Nasi cawan. Santan pekat. Dan Cik Ana akan masukkan asam keping. Asam keping ni pun lah kecil-kecil je. Kalau ada asam keping bulat besar, masukkanlah satu atau dua. Jangan lupa letakkan sedikit garam dan juga sedikit gula. Kita masukkan semua kerang tadi. Okey, sekarang Cik Ana akan masukkan kerisik. Kita masukkan dalam 1.5 sudu kerisik. 1.5 sudu ke 2 sudu lah ikut ya. Lepas tu masukkan daun kunyit. Nak kat daun 50 pun boleh. Cik Ana tak ada daun 50. Cukuplah daun kunyit ni, okey dah. Oh, sedapnya. Cik Ana suka rendang yang basah-basah macam ni. So, siapa yang suka kering, aku dulu masak tadi tu, make sure dia kering betul-betul baru letak kerisik. Macam mana yang suka macam ni dah. Nampak tak? Alamak. Okay. Dah siap.
Rendang kerang Cik Anas. Selamat mencuba.